Karya pemain bola sepak mempunyai pasang surut sepanjang menyarung jersi sesebuah pasukan. Masalah disiplin serta sikap boleh dikatakan sebab utama pemain berpindah kelab atau keluar sebagai pinjaman. 6 pemain JDT pernah dikaitkan dengan masalah disiplin dan sikap tidak digemari Tunku Mahkota Johor. Pemain pinjaman terbaru Terengganu Lee Ridon Krasniqi contoh pemain dengan sikap tidak patut dicontohi pemain muda JDT. Salah satu projek naturalisasi yang dianggap gagal Lee Ridon hanya bermain baik semasa sarung jersi Kedah menang Piala Malaysia dan Piala FA. Selepas singgah di kelab simpanan JDT Melaka United pada 2018, Lee Ridon sertai JDT pada 2019. Tetapi pemain kelahiran Kosovo itu hilang kerana jarang bermain dan banyak diturunkan di Liga Premier sahaja. DMJ sendiri pernah katakan perangai Lee Ridon yang tidak suka kejar semula bola buatkan dia dihumban ke Liga Australia, India dan terbaru Thailand. JDT dan Lee Ridon masih terikat 1 tahun dan dia tidak akan diturunkan jika Terengganu berjumpa gelang patah. Karier Nor Syahrul Idlan telah bermula baik di JDT pada 2013 apabila menjadi penjaring terbanyak gelang patah dengan 11 gol. Namun disebabkan kelab Iskandar Putri tidak menang apa-apa piala TMJ membawa masuk Luciano Figueroa dan seorang lagi pemain akan disebutkan. Namun pengakhiran Matyo di Iskandar Putri tidak begitu baik kerana MIS penalti dan terpaksa berpindah ke ATM. Menurut TMJ, alasan utama kenapa Matyo keluar dari JDT ialah Nor Syahrul meminta gaji sehingga RM150,000 sebulan dan prestasi teruk pada 2014. Selepas tinggalkan JDT, Matyo sertai beberapa kelab malah berpindah ke Liga Thailand. Pemain sayap Malaysia Akhyar Rashid selalu mendapat gelaran budak nakal dalam dan luar padang. Matyat sudah berada di JDT sejak 2019 tetapi masa bermain tidak begitu banyak dengan hanya 50 penampilan di skuad utama. Menurut laporan, Akhyar kerap disisihkan daripada kesebelasan utama kerana mempunyai isu disiplin. TMJ pernah mendenda Akhyar RM15,000 kerana datang lewat ke sesi latihan dan Mora juga hanya turunkan Akhyar 3 kali pada 2022 sebelum dia digantikan oleh Hector Bidoglio. Satu lagi pemain dikatakan ada masalah disiplin di JDT malah pemain ini dilepaskan oleh TMJ ialah sayap Perancis Harry Novillo. Pada musim 2018, Novillo berpindah ke Liga Super Malaysia malah jaringkan gol semasa debut lawan Selangor. Namun selepas 3 perlawanan Novillo digugurkan dari skuad JDT kerana prestasi buruk malah diumumkan oleh TMJ sendiri. Walaupun JDT beli Novillo jutaan ringgit jika pemain itu tidak tunjuk prestasi terbaik mereka boleh keluar. Kini Novillo adalah agen bebas. Jorge Pereira Diaz adalah penyerang berbisa Harimau Selatan yang menjadi watak utama yang menjayakan projek bola sepak Johor sejak 2013. Pereira Diaz ada gandingan baik bersama Luciano Figueroa dan Juan Martin Lusro semasa bawah kendalian jurulatih Mario Gomez. Namun pada 2018, Jorge Diaz tinggalkan JDT kerana sikap kurang profesional dan antara sebab utama ialah lambat lapor diri ke pusat latihan. Satu lagi laporan mengatakan Diaz bergaduh dengan jurulatih JDT pada 2017, Ulises Moraes. Melepaskan tidak puas hati di media sosial juga satu tindakan salah kerana hanya TMJ boleh luah di story. Bercakap tentang story Instagram, Syafiq Ahmad juga didenda oleh TMJ dan JDT kerana satu post di Twitter. Seronok tengok kawan-kawan main bola ditulis oleh Syafiq Ahmad tetapi ia bukan bertujuan mengkritik JDT. Tetapi TMJ seperti biasa cepat melatah dengan katakan Syafiq Ahmad tidak serius semasa sesi latihan dan katakan JDT bukan tempat khidmat masyarakat. Syafiq akhirnya diberi peluang pindah ke Kedah pada 2022 secara pinjaman malah jaring gol sebelum dipanggil balik kerana perangai Senusi.